Cara membeli baterai laptop online yang sesuai dengan jenis laptop kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nelly Aruf Channel. Well guys, tentu di antara kita pernah mengalami laptop yang tidak bisa dicas lagi karena baterainya sudah rusak. Jadi mau tidak mau kita harus menggantikannya. Permasalahan berikutnya adalah enaknya beli online atau offline. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ketika baterai laptop saya rusak, saya membeli online dan offline. Bedanya adalah di harganya. Di offline itu lebih mahal, sedangkan online lebih murah. Pada awalnya kepengennya beli online ya karena harganya lebih murah. Kemudian saya berpikir, apakah nanti bisa cocok atau tidak dengan laptop yang saya pakai ini? Cocok enggak ya? Masalahnya. Jadi daripada saya rugi dua kali, sudah saya beli offline saja. Well, ketika saya mengganti baterai laptop di toko, saya dapat ilmu baru, guys. Saya jadi tahu bagaimana kita bisa menentukan jenis baterai laptop kita. Saya mendengar karyawan toko itu meminta karyawan yang lain untuk mengecek ketersediaan jenis baterai laptop seperti yang saya punya. Mau tahu caranya bagaimana, guys? Ini yang harus kalian perhatikan. Pertama kita coba dengan mengetik model baterainya ya, maka akan keluar seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan model baterai di laptop kita dengan yang ada di toko online ini. Kita bisa coba juga dengan mencari dengan mengetik model laptopnya. Tadi laptopnya model NB520, jadi kita cari di sini. Oke. Agar lebih yakin baterai laptop yang kita beli itu tidak salah, saya sarankan untuk memastikan model laptop dan model baterainya muncul di toko tersebut, di iklan penjualan baterai tersebut. Seperti ini contohnya ya. Di sini kita bisa cek model laptop kita NB520 ada, kemudian model baterainya juga ada, PA3820U1BRS. Jadi saya rasa dengan dua hal tersebut sudah bisa meyakinkan kita akan kecocokan baterai laptop yang akan kita beli dengan laptop yang kita punya. Well, happy shopping online. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.